Trinity, ketemu lagi dengan aku Yeni. Dan seperti biasa nih, Yeni akan ajak Sobat Trinity untuk mereview rumah. Dan hari ini aku akan ajak kamu semuanya untuk melihat ini benar-benar investasi ter the best di tahun 2022. Karena lokasinya satu super duper strategis, serba 5 menit, ada di kota BSD City. Kemudian untuk harganya juga cuma start dari 1,4 M aja. Dan ini udah fully furnished. Wow, langsung aja ya. Tapi mungkin sebelum itu, sebelum aku ajak Sobat Unity untuk melihat secara langsung ya untuk show unitnya, aku akan ajak kamu untuk melihat dulu nih kira-kira gimana sih layout dan juga side plan dari rumah ini. So please langsung aja, let's go. Nah ini dia nih, yaitu adalah Tanah Kayu by Sinar Maslen. Ini luar biasa, aku waktu masuk ke dalam area show unitnya amazed banget karena dekorasinya ya kan. Tapi sebelum itu, sebelum kita lihat show unitnya ya Sobat Riti, aku akan ajak kalian untuk melihat dulu nih bagaimana kira-kira site plan ataupun future development dari klaster yang satu ini. Nah kenapa aku bilang ini cakep banget buat jadi investasi yang paling tepat di tahun 2022? Karena akan dibangun sebuah theme park seluas 35 hektar. Bayangin 35 hektar. Dan nanti ini sudah ada yang approve ya, maksudnya udah ada yang pasti nih, udah ada yang fix akan dibangun Cimory Dairyland dan juga City Zoo di Jatim Park. Waduh, kebayang gak sih Sobat Trinity akan jadi sebesar apa? Dan yang aku suka juga nih Sobat Trinity dari segi akses, nantinya akan dibangun ada 3 fase pembangunan. Ada tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Dan sekarang ini masih di tahap pertama. Jadi buat kalian semuanya mendingan langsung capcus liatin aja show unitnya karena menurut aku ini the best banget di tahun 2022. Nah sebelum lihat show unitnya, aku pengen lihat dulu nih gimana sih kira-kira layout dari tipe 6x11 ini. So langsung ke sebelah sini ya. Nah Tanah Kayu ini Sobat Trinity punya 2 tipe ya, sesuai dengan kebutuhan kamu. Yang pertama untuk 5x10 dengan luas bangunan adalah 70 meter persegi. Tenang aja, ini sudah ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi juga. Dan tipe yang kedua adalah tipe 6x11 dengan luas bangunan 86 meter persegi. Nah dan sekarang kita udah ada di show unit untuk tipe 6x11 dengan luas bangunan 86 meter persegi. Nah aku jujur penasaran banget ya Sobat Trinity, gimana sih kira-kira desain dan juga layout dari rumah ini. So please langsung aja, let's go. Ini sih aku benar-benar amazed banget ya Sobat Trinity melihat bagaimana tampilan rumah meskipun ukurannya 6x11 tapi ini jujur berasanya lega banget. Dan yang bikin ini suka banget ya dengan penggunaan desain interior yang seperti ini nih. Dan ini tuh udah bakal langsung kamu dapetin begitu kamu beli rumah ini ya kan. Nah mungkin buat kalian juga yang bertanya-tanya, Mbak Yeni ini kira-kira apa aja sih fasilitas yang akan kita dapatkan kalau kita memilih unit Tanah Kayu ini. Jadi Sobat Trinity tenang aja, meskipun harganya cukup 1-2 M aja harganya ya, tapi fasilitas yang akan kamu dapatkan ini udah full, udah berasa kayak lagi di resort karena akan ada clubhouse, ada swimming poolnya. Pokoknya fasilitasnya juga canggih-canggih banget. Aku sih jatuh cinta banget sama rumahnya satu ini. Nah satu hal lagi Sobat Trinity yang perlu kamu ketahui ya, kalau Sobat Trinity yang buat rumah ini tuh berbeda apa sih? Satu, yang tadi ya dari awal ini sudah tekankan bahwa lokasinya super duper strategis, jadi cukup serba 5 menit, benar-benar 5 menit ke Ion Mall, 5 menit ke Cubic. Dan ini future developmentnya ya akan dibangun K-Town, ada theme park, ada Cimory Dairyland. Waduh pokoknya bakal jadi tempat wisata terbesar. Bayangin kalau Anda punya satu unit aja ya, kalau bisa lebih sih lebih bagus lagi ya, tapi ini benar-benar untuk investasi sih bagus banget. Dilengkapi juga dengan satu multifunction room, ini bisa kamu gunakan baik itu untuk kamar anak, ruangan belajar, ataupun ART ya kan. Dan aku pengen kasih tahu nih apa aja yang bisa kamu dapetin kalau Sobat Trinity beli saat ini. Garis bawah saat ini, begitu video ini dipublish langsung ya harus NUP, harus UTJ. Nah
fiturnya ya yang akan kamu dapetin. Yang pertama akan dapet 2 pieces CCTV nih di sebelah atas dan di depan ya, di bagian carport di depan. Kemudian kamu juga bisa mendapatkan voucher elektronik up to 9 juta rupiah. OMG, beli rumah langsung dikasihin voucher untuk kamu belanja perisi-isian rumah ini. Peralatan elektronik semuanya ya kan senilai 9 juta rupiah. Kemudian kamu juga akan mendapatkan, wah ini cakep banget loh, canggih banget. Ini benar-benar bisa dibilang smart home karena yang pertama udah pakai smart lock system ya kan. Jadi pintunya udah enggak zaman lagi pakai kunci ya, tapi udah pakai face recognition, udah pakai password juga. Terus akan ada sebuah aplikasi ya kan yang mana ini akan memudahkan kamu. Jadi benar-benar semuanya di tangan doang. Mau nyalain lampu jebret, mau nyalain AC jebret, udah semuanya all in one hand ya kan. Kita langsung intip yuk lantai 2-nya. Lihat, baru naik ke lantai 2 udah berasanya rumah ini lega dan plong banget. Karena apa Sobat Unity? Karena ceilingnya ini cukup tinggi ya untuk rumah ukuran 6x11. Nah di lantai 2 ini kalian akan langsung melihat ada 3 buah kamar. 3 buah kamar, ada 2 kamar anak dan 1 master bedroom. Mungkin aku akan ajak kamu untuk melihat dulu ya gimana master bedroomnya, let's go. Welcome to the master bedroom Sobat Unity. Jadi ini adalah master bedroomnya. Aku gila, aku cinta banget. Kenapa? Karena lagi-lagi ini rumah pencahayaannya tuh maksimal banget. Karena sudah dilengkapi dengan jendela yang super besar dan ini bisa kamu buka ya. Terus ada pintunya juga nih, bayangin. Jarang banget ya ada master bedroom dilengkapi dengan balkon seluas ini. Waduh, kebayang gak sih kalau sore-sore ya kan? Cakep banget deh. Nah ini dia nih kamar anak yang pertama, gila sih ini sih cakep banget. Dan yang bikin aku suka lagi nih Sobat Unity, benar-benar jatuh cinta banget sama tanah kayu ya. Ini karena sudah dilengkapi dengan jendela, jadi ini buat pencahayaan buat anak tuh lebih bagus juga. Dan yang aku suka juga ini sirkulasi udara tenang, dijamin nyaman karena terdapat jendela yang bisa dibuka juga. Tuh aduh cakep banget ya, kita intip yuk kamar berikutnya. Wah, kalau aku sih suka banget sama tanah kayu Sobat Unity, bayangin. Ini semua furniture, semua kabinet, bahkan semua yang ada dalam kamar ini ya kan udah termasuk Sobat Unity. Jadi untuk master bedroom, untuk kamar anak pertama, kamar anak kedua, furniture semuanya udah lengkap, udah komplit banget. Dan jangan khawatir, kamar kedua juga ada kok untuk sirkulasi udara dan pencahayaan karena dilengkapi juga nih dengan jendela di sebelah kiri. Ada yang bertanya, Kak Yeni, kamar anak pertama kedua ada toilet gak ya? Tenang, jangan khawatir karena sudah dilengkapi juga dengan 1 kamar mandi di luar. Jadi ini untuk anak pertama dan anak kedua. Waduh, cakep banget ya. Nah untuk kalian yang bertanya ini kira-kira harganya berapa, mungkin aku izin aku akan tampilkan tuh daftar harganya di sebelah sini. Harganya masih terjangkau banget Sobat Unity karena ini udah full furnish, garis bawah full furnish, dan lagi dengan lokasi yang super duper premium, strategis banget ya kan, raw jalan 50 meter. Waduh ini sih cinta banget. Nah buat Sobat Unity yang mungkin tertarik banget nih untuk langsung, aduh kayaknya aku pengen show unit deh, aku pengen tanya-tanya, silahkan feel free langsung aja konsultasi di nomor di bawah ini. Dan seperti biasa, kita ketemu lagi ya di review selanjutnya. Ingat, cari properti, cari Unity. Bye! Thank you.